Oke teman-teman, langsung saja di sini untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja untuk mentahan foto backgroundnya. Nah di sini untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Nah jika background sudah kalian masukkan, di sini kalian geser aja ke bagian awal, kemudian pilih tambahkan audio. Lalu pilih suara. Kemudian pilih yang bagian sini. Dan pilih yang dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsoundnya. Nah untuk link backsoundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Nah oke, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Lalu pilih gabung potongan. Nah di sini tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang aja. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian balik ke menu awal CapCut-nya ya, kalian klik aja kembali. Nah jika kalian sudah balik ke bagian awal menu CapCut-nya, di sini untuk project yang barusan kalian buat kalian salin ya, atau kalian copy, kalian klik aja menu bagian sini. Lalu pilih duplikat. Nah otomatis dia akan menjadi dua seperti ini ya. Nah nantinya di sini untuk yang satunya ini kita gunakan untuk tahap yang kedua ya. Di sini kalian balik lagi ke bagian project yang barusan kalian buat. Nah jika kalian sudah masuk ke bagian project yang sudah kalian buat barusan, di sini langkah selanjutnya untuk menahan foto background awalnya ini kalian panjangkan ya sampai ke bagian akhir durasi backsoundnya. Kalian panjangkan aja. Nah seperti ini. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian perbesar ya untuk mentahan backgroundnya seperti ini. Kalian perbesar sedikit saja. Nah kurang lebih segini ya. Nah jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ya ke bagian tanda beat pertama. Nah di sini di bagian tanda beat pertama kalian klik aja mentahan backgroundnya. Lalu di sini kalian buat aja kunci animasi ya. Kalian klik aja menu bagian sini. Nah oke, jika kunci animasi sudah kalian buat di bagian tanda beat pertama seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat kedua. Nah di sini di bagian tanda beat kedua kalian geser aja ya mentahan fotonya ke bagian sebelah kanan seperti ini. Nah seperti ini. Jika sudah, kalian geser ke bagian tanda beat berikutnya. Lalu kalian geser mentahan fotonya ke bagian sebelah kiri seperti ini. Nah seperti ini ya, pokoknya kalian lakukan aja ya, atau kalian geser ke kanan dan ke kiri ya untuk mentahan fotonya di setiap tanda beatnya sampai di bagian tanda beat terakhir. Nah oke, jika keyframe ke kanan dan ke kiri sudah kalian buat di mentahan fotonya seperti ini, nah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat pertama lagi. Nah di sini di bagian tanda beat pertama kalian geser aja ya ke bagian tengah-tengah antara keyframe yang pertama. Nah di sini kalian geser aja menunya, kemudian pilih yang grafik, lalu pilih yang keluar satu. Nah kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah antara keyframe selanjutnya atau kunci animasi selanjutnya, lalu kalian kasih lagi yang keluar satu. Pokoknya kalian kasih aja ya efek grafik keluar satu di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya sampai di bagian tengah-tengah kunci animasi yang terakhir. Oke, jika efek grafik sudah kalian tambahkan di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya, nah di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat pertama lagi. Nah, di sini di bagian tanda beat pertama kalian pilih aja overlay. Kemudian tambahkan overlay. Lalu kalian masukkan mentahan foto karakter kalian. Nah di sini untuk cara menghapus backgroundnya bisa kalian gunakan aplikasi background eraser ya, atau bisa kalian kunjungi website remove background. Nah untuk catatan fotonya seperti ini ya.
atau kalian bisa buat versi kalian sendiri. Nah, jika mantan foto karakter sudah kalian masukkan, di sini langkah selanjutnya kalian panjangkan durasinya ya, sampai ke akhir durasi backsound-nya. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian atur aja ya untuk posisi karakternya. Kalian atur aja sampai menurut kalian pas. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan foto backgroundnya. Nah, di bagian awal sini kalian tambahkan lagi overlay. Kemudian kalian masukkan mentahan overlay garis polisinya. Untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika overlay sudah kalian masukkan, kalian panjangkan durasinya juga ya, sampai ke akhir durasi backsound-nya. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk ukurannya bisa kalian sesuaikan ya, atau kalian paskan dengan layar. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama lagi. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik lagi tambahkan overlay. Lalu kalian masukkan mentahan foto profil akun kalian. Nah, untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya. Nah, jika sudah dimasukkan mentahan foto profil akun kalian, kalian panjangkan durasinya ya sampai ke akhir durasi backsound juga. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian atur posisinya ya. Kalian geser ke bagian bawah sini. Nah, kurang lebih di bagian sini ya. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya untuk ukurannya bisa kalian sesuaikan juga. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan foto profil akun kalian ya. Nah, di bagian awal sini kalian buat aja kunci animasi. Nah, jika kunci animasi sudah kalian buat, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit berikutnya. Nah, di sini di bagian tanda bit berikutnya kalian geser mentahan profil akun kalian ya ke bagian sebelah kiri sedikit saja seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian geser ke bagian tanda bit berikutnya. Lalu kalian geser ke bagian sebelah kanan. Kalian geser lagi ke bagian tanda bit berikutnya. Lalu geser ke bagian sebelah kiri. Pokoknya kalian geser aja terus ya, ke kiri dan ke kanan di setiap tanda bitnya sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah, oke, jika mantan profil akun kalian sudah kalian geser ke kiri dan ke kanan di setiap tanda bitnya seperti ini. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian tambahkan efek grafik ya di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya. Kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi yang pertama di sini, kalian geser menunya. Kemudian pilih yang grafik. Lalu kalian kasih aja yang keluar satu ya. Kalian kasih aja di setiap tengah-tengah antara tanda bitnya. Nah, oke, jika efek grafik sudah kalian tambahkan di bagian overlay mentahan profil akun kalian, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan video. Nah, di sini kalian klik aja efek, kemudian pilih efek video, lalu pilih yang ke bagian dasar. Nah, untuk efeknya kalian pilih yang sudut lebar. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk efeknya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah, di sini untuk di bagian efeknya kalian sesuaikan. Lalu kalian atur aja menjadi 65. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian klik bagian objeknya ya, di bagian efeknya kalian klik. Lalu kalian pilih ke semua video. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, oke, untuk hasil sementaranya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama lagi.
Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay. Lalu di sini kalian klik aja ya untuk menekan foto overlay karakternya, kalian klik. Nah, di bagian awal sini, di bagian awal menekan foto overlay karakternya, kalian buat aja kunci animasi ya. Nah, jika kunci animasi sudah kalian buat, di sini kalian seret aja ya untuk menekan foto karakternya, kalian seret bagian sebelah sininya sampai di bagian detik ke 1 ya. Nah, di sini jika sudah untuk menekan foto karakternya, kalian geser ke bagian sebelah bawah ya. Nah, seperti ini. Jika sudah di bagian tengah-tengah antara kunci animasi sini dan sini, kalian kasih efek grafik ya. Lalu kalian pilih yang keluar satu. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian geser ke bagian bawah ya. Kalian pilih overlay profil kalian. Nah, ini kalian klik aja. Nah, di sini kalian seret seperti menekan foto barusan ya, atau menekan foto karakternya sampai di bagian detik ke 1. Nah, di sini jika sudah kalian geser aja ya untuk menekan foto profilnya ke bagian atas. Nah, lalu kalian kasih juga efek grafik ya di bagian tengah-tengah antara kunci animasi sini dan sini, kalian kasih efek grafik 1 atau efek grafik keluar 1 ya maksudnya. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, oke, maka untuk hasil tahap pertama kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil tahap pertamanya. Di sini kalian simpan terlebih dahulu untuk tahap yang pertama, kalian simpan. Nah, oke, jika sudah tersimpan, kalian klik aja selesai ya. Nah, lalu di sini kalian masuk aja ya ke bagian project video yang sudah kalian duplikat atau salin di awal tutorial tadi ya, yang bagian sebelah bawah sini. Kalian klik aja. Nah, otomatis kalian akan masuk ke bagian project awal tadi ya. Di sini kalian geser ke bagian awalnya, kemudian kalian klik aja icon plus. Lalu kalian masukkan mentahan video yang tahap pertama barusan ya, yang barusan kalian simpan, kalian masukkan aja. Nah, jika sudah kalian masukkan, di sini kalian hapus aja untuk background yang sebelah sini, kalian hapus. Nah, oke, otomatis akan tersisa untuk tahap yang pertama ini ya. Nah, di sini langkah selanjutnya untuk mentahan videonya, kalian klik aja. Lalu kalian perbesar sedikit aja ya, seperti ini. Nah, kurang lebih segini saja ya. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian buat aja kunci animasi. Lalu kalian geser ke bagian tanda bit berikutnya. Kemudian kalian buat lagi kunci animasi. Pokoknya di sini kalian buat aja ya kunci animasi di setiap tanda bitnya sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah, oke, jika kunci animasi sudah kalian buat di setiap tanda bit seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian geser aja ke bagian tengah-tengah antara tanda bit pertama dan kedua ya. Nah, kira-kira di bagian sini, di bagian tengah-tengah antara tanda bitnya, kalian geser aja ya untuk mentahan fotonya ke atas sedikit saja seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda bit selanjutnya. Lalu kalian geser ke atas mentahan fotonya. Pokoknya kalian geser aja ya untuk mentahan fotonya ke atas di setiap tengah-tengah antara tanda bitnya sampai di bagian tengah-tengah antara tanda bit terakhir. Nah, oke, jika mentahan foto sudah kalian geser ke atas di setiap tengah-tengah antara tanda bitnya seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama ya, atau di bagian kunci animasi yang pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasinya ya. Nah, di sini di bagian tengah-tengah antara kunci animasi sini dan sebelah sini,
Di bagian tengah-tengah sini kalian geser aja menunya. Kemudian kasih yang grafik. Lalu pilih yang keluar satu. Nah, jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi selanjutnya. Lalu kasih yang masuk satu. Kalian geser lagi. Kemudian pilih yang keluar satu. Geser lagi dan pilih yang masuk satu. Pokoknya kalian kasih aja ya untuk grafik keluar satu dan masuk satu ya secara bergantian di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya. Nah oke, jika efek grafik sudah kalian tambahkan, maka otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan videonya. Nah, di sini di bagian awal mentahan videonya kalian kasih aja efek video. Kemudian pilih yang ke bagian dasar. Nah, untuk efeknya kalian pilih yang kamera goyang ya. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek kamera goyangnya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah kalian klik aja sesuaikan. Lalu kalian atur aja untuk bagian rentang menjadi 15 dan kecepatan menjadi 10. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih efek cermin ya di bagian mentahan videonya. Kalian geser aja ke bagian tanda bit yang di bagian detik keempat ya. Nah, di sini di bagian tanda bit yang ada di bagian detik keempat, kalian klik aja efek video. Lalu pilih yang ke bagian dasar. Nah, untuk efeknya kalian pilih yang cermin. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek cerminnya kalian pendekkan ya sampai ke bagian tanda bit berikutnya saja. Nah, seperti ini. Jika sudah tinggal kalian salin. Nah, untuk efek cermin yang kalian salin ini kalian geser ya ke bagian tanda bit yang ada di dekat detik kelima. Nah, di sini jika sudah untuk durasinya kalian pendekkan ya atau paskan sampai ke bagian tanda bit berikutnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser lagi ke bagian detik di bagian 8. Nah, di sini di bagian detik 8 kalian geser ke bagian tanda bitnya. Nah, di sini kalian kasih lagi efek ya. Kalian kasih efek lagi cermin. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek cerminnya kalian pendekkan juga ya sampai di bagian tanda bit berikutnya saja. Nah, jika sudah tinggal kalian salin efek cerminnya. Lalu kalian geser ke bagian detik ke-9 atau tanda bit yang ada di dekat detik 9 ya. Nah, di sini kalian pendekkan durasinya juga, kalian paskan sampai ke bagian tanda bit berikutnya. Nah, jika sudah tinggal kalian salin lagi. Lalu kalian geser lagi yang efek cermin barusan kalian salin, kalian pindahkan di bagian tanda bit yang ada di detik 10 ya. Lalu kalian sesuaikan aja durasinya sampai ke akhir durasi video. Nah oke, jika efek cermin sudah kalian tambahkan, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.